Jumpa lagi sama GSS Project. Hari ini gue mau taruh mobil gue di bengkel ya, untuk body repair, sekalian urus kaca. Tapi kemungkinan besar ditinggal, jadi mungkin nanti kesini lagi kapan untuk cek. Karena kurang lebih pengerjaannya 5 hari di bengkel ini. Bengkelnya di mana? Yuk kita lihat. Ini bengkelnya guys. Bengkel Jakarta. Kita lihat prosesnya nanti seperti apa. Ini depannya juga nih kapnya. Ini jadi yang diperbaiki cuma yang belakang doang ya, baru belakang. Yang depan belum. Yang mana? Oh. Jauh ya. Awalnya tadi seberapa? Tadi masuknya lumayan dalam. Ya, inilah penampakannya. Oke, hari Kamis gua mau ngecek mobil lagi, mau lihat kondisinya. Terus pulang kantor, mau melihat. Ini proses pengerjaannya kurang lebih udah dari hari Senin, Selasa, Rabu, jalan 4 hari. Ya, kita lihat kayak gimana. Yang mana? Kacanya nih, fotonya. Ini berarti original ya? Iya. Original. Ini. Belinya di itu juga, di Bumbur juga. Iya, Senin nih. Jadi kalau beli yang original dia udah ada listnya ya, Mas ya? Di samping-samping itu udah ada listnya. Kalau yang beli yang apa tadi? Yang imitasi, cuman kacanya polos doang, nggak ada listnya itu. Iya, nah itu bedanya itu di sana. Ini kemarin berapa harganya? Sama kan kurang lebih. Kalau di sini sih pasang kurang lebih 700-an ya. Sama pasang kan.
kalian pasang begitu. Dia pakai cat apa nih, Pak? Enggak. Pakai cat apa? Hah? Pakai cat apa? Oh, pakai PU. 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 PU ya. PU itu udah open, Pak. Cuma kita mau punya ruangannya aja. Kemarin sempat baru di sini. Udah rapi.
Ini kemarin diapain mas? Di amplas halus. Kotoran tebel. Atasnya sampai 2000. 2000 apa? Yang paling halus. Oh jadi kalau mau ngilangin kotoran-kotoran ini, yang kayak apa sih kotoran modelnya? Kayak bekas noda-noda hitam gitu. Kayak gini-gini nih? Iya. Oh. Kemana ya? Nah gini-gini nih. Bisa pakai amplas halus apa? Yang 2000 ya? Oh tuh mesti diampelas ya? Terus catnya nggak hilang? Kan pernis. Baru-baru aku nggak makan banyak. Oke, oke, oke. Ini sih warnanya udah sama ya? Ini udah sama. Kan pas awal kan beda ya? Iya, beda, beda. Hitam, iya. Ya, terus ini kan agak kasar tuh. Iya. Nah ini kan udah halus nih. Udah sama kan? Ini mantap sih, oke. Ini juga udah dirapiin. Masya. Kaca juga udah aman. Ya, Pak. Dalamnya. Jalan. Cuman tinggal ini loh, bukanya tuh kan dia ada klek-klek. Biasa kan buka langsung satu, dia kayak ada agak berat gitu. Bagian situ. Ntar mesti kaca film lagi nih. Bening banget. Enggak, kemarin pakai 3D. 3D. Rencana awal itu ini kan pertama 60. Terus pas dipasang ternyata kurang gelap. Jadi memang mau ditambah sebenarnya. Mau ditambah. Kok pecah. Jadi ya memang mau nambah samping sama sini sebenarnya, mau nimpa lagi sebenarnya. Jadi malah sekarang masang lagi kaca film. Ini juga udah ini sih warnanya sama. Yang depan juga udah oke. Yang ini depan udah aman. Ini udah aman kan nih? Ini udah sama nih. Kemarin kan yang situ kan ya, putek kan. Ini doang. Ini kenapa yang kayak nggak bisa itu banget? Jadi soalnya apa? Kan ada dudukan yang di dalam, itu udah halus. Oh, breaker ya breaker. Ini udah lama nih. Ini udah lama, bukan gara-gara ditabrak kemarin, bukan, udah lama. Ini juga udah pas nih, udah aman. Tadi sempat agak turun ya. Diapain sih kalau di setting-setting itu? Kan ada dudukannya di sini. Hah? Terus sekalian kita rapiin. Oh. Ya ini udah rapi, nah ini juga udah rapi. Ya tinggal ini doang nih patah ya udah. Aman sih semua, udah oke. Ya jadi hasilnya ntar kalau yang mau ke tempat ini ada yang ini aku promoin sekalian nih, kesini tempatnya nih. Nah, ini bengkelnya di daerah Kemandoran. Kemandoran ntar kalau ada ininya nanya aja, ntar tinggal kasih kontaknya. Oke, sekarang kita lihat gayanya. Jadi ini kap mesin, bumper, sama bagasi totalnya 2,5. Terus lampu belakang nih 650 ya. Jadi ini lampu yang luarnya sama yang dalamnya itu, tapi yang bagian kanan doang karena kemarin pecah semua. Nah itu di sini tuh satu set. Terus ini kacanya yang ori ini ya, yang ori yang punyanya apa Astra. Totalnya ini 300 sama list bawah nih, ada kemarin baret juga udah lama 150, totalnya 4,2. Nah itu biayanya tuh kalau ganti di sini. Coba ntar komentar aja murah atau mahal, tapi menurut gua sih ini murah dan sesuai dengan budget gua.
dan sesuai dengan penggantian yang kemarin diganti sama yang nabrak. Oke, jadi itu tadi video gua. Jadi pengerjaannya di bengkel AM bengkel di Palmerah, biaya 4,2 juta. Di situ apa aja, semua yang udah didapat Anissa juga, pemasangan kaca, lampu semua sampai beres. Dan kalian bisa cek sendiri, nilai sendiri bagaimana kondisinya, maksudnya hasilnya gimana. Dan nanti ada juga video awet tersendiri tentang pemasangan kacanya juga, cat-catnya semua, sama nanti ada juga ya masih banyak sih proyek-proyek lainnya. Jadi kalau bisa ikutin terus awet channel ini, jangan sampai ke skip ya. Dan thank you semua udah nonton, see you in the next.